مالك دينا وملك كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Insyaallah saya berikan apa nih kelas yang kita Ustaz Syafiq Syekh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا، selamat datang kepada semua pada pelajar yang saya nampak majoriti dalam ni adalah mungkin daripada AJK Rapi lah. Jadi pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala menerima amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi antara apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah Taala nakkan kebaikan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala menghendaki orang panggil apa tu, kebaikan kepada seseorang, maka Allah Ta'ala izinkan dia untuk faham dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan satu lagi dalam satu hadis Nabi SAW, bila Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah Ta'ala akan izinkan dia beramal, izinkan dia beramal. Dalam hadis tersebut, sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, macam mana Allah Ta'ala mengizinkan seseorang itu beramal? Maka Nabi SAW menjawab, orang tersebut akan dapat melaksanakan amal soleh. Amal soleh itu, perbuatan amal soleh itu adalah tanda kepada Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada hambanya. Jadi pada pagi ini, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, Cik Azhar pun ada ni, kita sebagai mukaddimah ada, lah. Ada. Sebagai mukaddimah lah. Banyak lagi sebenarnya aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat. Tapi sebagai seorang pelajar, memang tak dapat lari lah daripada menyibukkan diri dengan pendidikan ataupun tarbiyah. Dia boleh jadi tazkirah, dia boleh jadi tarbiyah, dia boleh jadi ta'lim. Kalau kita duduk di masjid, kita tengok keadaan cara penyampaian sama ada tazkirah, peringatan ataupun tarbiyah atau pendidikan yang dilakukan secara khusus rohani, pendidikan jasmani, dikaitkan rohani dengan jasmani. Ada pun yang kita biasa dengarnya adalah ta'lim. Ta'lim ini adalah proses belajar. Belajar memang niat kita adalah untuk belajar. Dan niat kita untuk belajar. Jadi niat kita untuk belajar ni dia mesti ada cara dia lah. Kalau kita masuk politeknik, kita kena daftar, kena bayar yuran, kena pakai pakaian, kena ikut masa, kena ada pensyarah, kena ada PA, kena ada exam. Maka itu adalah benda yang fitrah ataupun benda yang sudah menjadi perkara yang kita tak dapat elakkan. Begitu juga dalam belajar agama. Belajar agama ni dia bukan sampingan, dia bukan isi masa lapang. Dia bukan juga sebagai salah satu benda yang bila sesak tu, bila dalam keadaan terpaksa baru orang panggil apa tu, agama, cari agama. Tidak, agama ni awal pertama sekali yang kita kena cari selepas daripada selepas daripada kita balik,
kita sampai umur, maka perkara yang asas kepada seseorang adalah mencari Tuhan dia. Bila mencari Tuhan, maka kita akan jumpa agama. Bila kita jumpa agama, kita akan jumpa Rasul. Bila kita jumpa Rasul, kita akan jumpa orang yang mengikut Nabi dan Rasul. Dan dalam waktu yang sama, kita akan kenal juga siapa yang lawan kepada Tuhan dia, lawan kepada agama dia, lawan kepada Nabi, lawan kepada orang yang mewarisi Nabi SAW. Jadi tidak dapat tidak pelajar-pelajar kena belajar. Ha, itu cara dia. Kena belajar kerana di sebalik belajar itu, Allah Ta'ala akan memberi hidayah kepada kita memilih jalan mana yang perlu, jalan mana yang kita tak boleh. Jalan yang mana kita boleh, mana jalan mana yang kita boleh. Jadi Alhamdulillah, kalau ada pelajar-pelajar yang saya tak berkenalan lagi lah. Jadi kalau tengok muka saya ni mungkin ada yang dah biasa tengok di masjid, ataupun ada pelajar-pelajar baru yang belum tengok lah, belum nampak, belum kenal dengan saya. Jadi kalau di jabatan tu, saya duduk di jabatan pengajian am, duduk di bahagian jabatan pengajian am di bahagian unit pendidikan Islam lah, unit pendidikan Islam dan moral. Jadi saya mengajar di politeknik ni hampir belah-belah 12 tahun lah, tapi tak boleh lawan lah Cik Azhar, super senior, eh? Cik Azhar super senior. Orang banyak pengalaman dah, yang orang kata banyak sumbangan pada politeknik dah. Jadi pelajar-pelajar ambil lah panduan, ambil pandangan, ambil itu daripada syarah-pensyarah kita dah, sebab masing-masing mempunyai kemahiran masing-masing. Jadi pada pagi ni ada lagi yang baru online tu lah. Niat sayanya pada asalnya memang cadangan daripada Cik Azhar jugalah kepada RAPI untuk mengadakan kelas Al-Quran, bacaan Al-Quran. Jadi itu juga sebahagian daripada fardu ain kita lah, pelajar-pelajar fardu ain, jangan ambil remeh dengan bacaan Quran. Apa-apa yang kalau kita tengok video daripada apa tu, artis-artis kita pun sekarang ni sibuk dah ajar anak-anak mereka mengaji Quran. Maka kesedaran mereka tu dia sudah datang. Maksudnya dia dah merasai periknya tak pandai baca Quran, malunya tak pandai baca Quran. Saya rasa bersalahnya kalau salah baca Quran dalam tidak bertajwid. Jadi pelajar-pelajar yang berumur 18-19 ni ambil masa kita dalam waktu belajar ni, kita guna betul-betul untuk belajar. Bila nama pelajar, mesti guna betul-betul untuk belajar. Pelajaran pertama yang kita kena lalui adalah pembelajaran asas lah. Sambil-sambil kita belajar hal yang melibatkan teknologi ke, engineering ke, tapi dalam waktu yang sama selit-selitkan juga sebagai waktu yang utama, iaitu belajar mengaji Al-Quran, belajar tafaqquh fiddin. Ada masa. Kalau jadual kita dalam sehari tu padat, padat walau macam mana pun, kena ada ruang untuk belajar agama. Belajar agama, sama, kena berguru lah. Kena berguru. Kena berguru. Sebab itu adalah salah satu jalan untuk kita menerima ilmu yang yang baik dan yang memandu kita ke arah jalan yang betul. Ya, sekarang ni ada budaya menuntut ilmu untuk tengok salah orang, ada juga. Kenapa dia belajar agama tu? Sebab dia tengok ramai sangat buat benda-benda bida'ah, benda-benda baru. Dia pun cuba untuk belajar untuk cari kat mana orang tu salah. Kita tak macam tu lah. Kita belajar adalah untuk amalan untuk kita yang pertama sekali. Dan memanglah asasnya adalah ikhlas kerana Allah. Tapi kita belajar adalah untuk memperbaiki amalan-amalan kita supaya ianya makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini saya nak berkenalan pun rasanya macam tak payah berkenalan dah lah. Sekarang-kurangnya saya ni asal orang Terengganu. Orang Terengganu tapi cakap macam KL lah.
Biasalah orang Terengganu dia, saya orang kampung Losong, KL juga. Orang Terengganu cakap KL tak? Tak perlu sambil-sambil mengajar tak insyaAllah. Tapi Cik Azhar memang tak dapat lah bau wudu dalam Google Meet pun bau wudu ni kita ni. Ya, orang Kelantan tak? Eh? Okey, baik pelajar yang dirahmati Allah sekalian, kita santai-santai je. Santai-santai je sambil kita ada masa pagi ni, pada kita buang duduk lepak, baca komputer, baca internet, baca apa tu, WhatsApp dan sebagainya. Ada yang tidur lagi tak? Kita guna masa kita ni sejam je untuk kita sharing berkaitan dengan fiqh. Fiqh ni satu benda yang luas dalam pembelajaran, secara totalnya memang luas lah. Tetapi kita sempitkan sikit, kita fokus kepada perkara-perkara asas yang melibatkan solat. Melibatkan solat. Kerana apa? Kerana nak cerita pasal kepentingan solat ni, memang kita sangat secara orang panggil maklum minadin bid darurah, dia kata. Memang tahu dah. Orang tanya, apakah yang menjadi prioriti dalam kehidupan Muslim? Solat lah. Keutamaan dalam kehidupan pelajar, kehidupan orang yang bekerja, kehidupan orang yang berumah tangga, dia mesti solat. Jadi kalau solat itu pun sudah menjadi satu benda yang dianggapkan sampingan, maka dia akan memberi kesan kepada seluruh aktiviti kehidupan pelajar semualah. Memberi kesan dalam semua aktiviti kehidupan seseorang individu itu. Jadi sebelum kita masuk kepada kitab yang saya gunakan, iaitu kitab Fiqh Minhaji. Kitab Fiqh Minhaji ni dia adalah satu kitab yang maudhu'i, yang disusun susunannya agak mudah untuk dibaca. Dan kita boleh dapat dia di kedai ataupun kita boleh download dia daripada JAKIM pun ada buat keluarkan. Dia ada keluarkan kitab ni. Dan sebelum tu sebelum tu kita nak cerita sikit pasal orang panggil apa, bila kita duduk belajar ni kita kena tahulah di antara adab-adab kita dan apa maqasid, apa tujuan utama kita belajar, supaya awal-awal perkara yang diterapkan dalam sistem pembelajaran pondok, sistem pembelajaran Islam itu sendiri pun adalah apa tu, bergantung harap dan orang panggil ikhlas. Yang pertama sekali itu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ar-ruju' ilallah fil bidayah, kalau dalam tu disebut ar-ruju' ilallah fil bidayah, maksudnya kembali kepada Allah pada permulaannya. Jadi bagaimana kita nak kembali kepada Allah pada permulaan? Maka caranya adalah kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak apa yang saya share ni? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz? Ini adalah adabul alim wal mutalim, iaitu adab bagi orang yang mengajar dan orang yang belajar. Ya, adab orang yang mengajar dan orang yang belajar ni adalah satu perkara yang menjadi asas kalau ketika kita nak mulakan pengajian. Sebab adab ni kalau dalam kitab yang ditulis oleh Syekh apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Abu Fatah Abu Ghuddah, dia dalam kitab dia berkaitan dengan masa. Jadi dia kata, berkaitan dengan adab, adab Muslim. Dia mengatakan bahawa kalau kita dalam kehidupan kita ni, adab dengan ilmu itu diibaratkan seperti gandum dengan garam. Gandum dengan garam. Kalau kita sebut gandum, kalau kita nak masak, gandum tu banyak tak? Itulah adab. Garam tu ilmu, menunjukkan bahawa keutamaan adab itu adalah lebih besar berbanding daripada ilmu.
Jadi ada ulama yang membelajar dengan guru dia hampir 25 tahun. 20 tahun. Lama tempoh masa dia. Dia rasa ada yang sampai menyesal. 5 tahun contohnya dia ambil masa 2 tahun untuk belajar. 23 tahun dia guna masa untuk belajar adab. Dia kata kalaulah kalaulah ikutkan, aku lebih suka untuk 25 tahun tu belajar adab. Tapi kita tahulah bahawa di samping belajar adab itu ada ilmu. Ada orang yang ada ilmu, dia tidak ada adab. Jadi untuk mendatangkan orang panggil apa itu, sawab ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita belajar. Contohnya zaman kita ini zaman mencabar tak? Zaman mencabar. Kenapa belajar? Dia nak bekerja, dapat gaji besar. Jadi benda perkara tersebut adalah satu benda yang mengganggu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita belajar ikhlas kerana Allah, maka di situ kita akan dapat sebab Allah Taala janjikan kepada kita bila kita belajar ikhlas kerana Allah, maka di situ akan juga dapat takwa. Dapat takwa. Kerana ketakwaan itu dia akan memberi jalan keluar dalam kesusahan dan sebagainya. Jadi tentang keikhlasan, kejujuran dan keteguhan niat ini adalah benda yang penting. Jadi dalam ayat Quran surah Al-Bayyinah, Allah Ta'ala menyebut وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini adalah basic kepada pembelajaran mana-mana ilmu agama. Yang asas yang perlu diterapkan dalam pelajar adalah pertama sekali adalah ikhlas. Kelas kita ni tak ada sijil. Kelas kita ni tak perlukan bayaran. Saya pun tak buat bayaran. Free saja. Bila free, dia menguji lah. Dia menguji. Free je, kita tak bayar pun. Tak. Kalau bayar, boleh juga masuk. Rugi tak masuk sebab kita bayar. Tak. Jadi begitu juga dalam hal-hal yang melibatkan agama, benda-benda lain lah, dalam amalan-amalan lain. Kita duduk di masjid, pelajar-pelajar pergi azan. Pergi azan. Ada orang azan tiap-tiap hari tak dibayar pun. Sebab dia dah latih amalan itu adalah amalan yang perlu kepada keikhlasan. Dan dia secara praktikalnya dia telah dapat laksanakan kerana keikhlasan telah sebati dalam diri dia. Jadi dalam hal-hal kerja agama ni, dia tidak ada hal-hal yang berbangkit perlu ada sekian-sekian baru buat. Tak. Perlu ada sekian-sekian, dia perlu ada balasan baru buat. Jangan. Begitu juga dalam belajar agama ni. Kenapa kita belajar agama? Sebab zaman sekarang nampak orang belajar agama ni nampak gaji besar, dapat rumah besar dan sebagainya. Itu jangan. Itu benda yang mendatang, itu disebut sebagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut ujian, maka dia ada dua pilihan. Sama ada khair ataupun syar. Dia akan pilih benda yang baik ataupun dia pilih benda yang buruk. Ada orang yang kaya, maka dengan kekayaan dia, dia infakkan duitnya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang kaya tapi dalam keadaan semakin bakhil, kedekut dalam hal-hal yang melibatkan infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi, kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau kita baca sirah dia, maka kita akan nampak bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang melibatkan agama ni dan melibatkan infak, contohnya sampai satu masa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat 90 dirham ke berapa duit, dan Nabi agihkan terus. Nabi agihkan terus. Di antara benda yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tidak pernah berkata tidak. Kalau orang mari minta dengan Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah kata tidak. Maksudnya, bila orang mari minta-minta duit, minta sebagai benda lah, Nabi akan beri juga. Sampai ada satu kisah, Nabi SAW diminta sekali. Orang yang sama datang pula esok minta lagi. Minta duit. Tiga minta duit lagi. Nabi beri sampai satu masa Nabi SAW
Tak ada dah. Tak ada benda nak bagi dah. Nabi kata, kamu pergi, kamu ambil barang di kedai tu, nak kamu berhutang, aku akan selesaikan. Jika aku dapat ada duit, aku akan bayar. Ini menunjukkan bahawa bagaimana infak Nabi SAW yang diajar sehingga di kalangan para sahabat Nabi SAW sendiri pun buat macam tu. Sayyidina Umar, Sayyidina Mu'az bin Jabal, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, Sayyidina apa lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di dalam satu kisah, Sayyidina Umar diberi duit banyak, 400 dirham, 400 dinar. Bukan 400 dinar, banyak lagi. Tapi Sayyidina Umar, dia letak dalam bekas 400 dinar, 400 dinar, 400 dinar. 400 dinar ni bukan sikit lah. Kalau 1 dinar 1000 lebih, kalau 400 dinar berapa? Tak. Kalau hari ni 1 dinar bersamaan 4.25 gram. 1 gram emas kita letaklah 200 setengah. Kalau 4 gram emas bersamaan dengan 1000. Maka 1100 kita letak darat dengan 400 dinar. Berapa jumlah? Kita boleh kata dekat setengah juta kan. Jadi Sayyidina Umar diletakkan dalam bunjuk, diberi, dipanggil hamba dia, dipanggil khadam, dipanggil orang yang bekerja dengan dia. Kamu pergi beri duit ni kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ni adalah seorang sahabat yang dijanjikan syurga lah. Jadi Abu Ubaidah ni dia dapat duit tu setengah juta, kita sebut secara mudah lah. Dipanggil hamba dia, dia kata duit ni kamu beri kepada semua orang fakir miskin. Itu amalan para sahabat Nabi SAW. Sebab dia faham bahawa perbuatan tersebut, wa ma anfaqtum min nafaqatin fa huwa yukhlifu, Allah Taala akan balas. Okey, balik semula kepada tadi. Jadi kita kena ajar supaya diri kita ni melakukan perkara yang mengharapkan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam waktu yang sama nanti Allah Taala akan buka kepada kita ruang untuk faham agama. Ikhlas ni adalah kunci kepada anugerah Allah yang luas. Bila kita sebut anugerah Allah yang luas, ia bukan sahaja hal-hal yang melibatkan ilmu, tetapi kefahaman. Kita belajar dapat ilmu tak semestinya kita faham. Kita kata alif lam mim, kita tahu bahawa itu adalah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah dalam Al-Quran yang Allah sahaja yang mengetahui. Ulama mengatakan bahawa Allah sahaja yang mengetahui maksudnya. Ada ulama mengatakan bahawa itu adalah nama-nama, nama Nabi, nama Rasul dan sebagainya. Tapi itu takwilan para para ahli tafsir. Tetapi untuk memahami ayat-ayat yang sebelumnya, selepasnya, mungkin kita tahu dari sudut makna dia. Tapi dari segi faham, tidak lagi. Jadi sebab itu, kefahaman Allah yang berikan. Kenapa Allah Ta'ala berikan? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan kepadanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan faham kepada agama. Jadi orang yang faham kepada agama ni, dia adalah orang yang dipilih oleh Allah dengan kebaikan. Jadi kita mohon Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itulah. Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman supaya kita tergolong daripada golongan yang Allah Ta'ala pilih untuk diberi kebaikan. Bila Allah Ta'ala pilih diberikan kebaikan, maksudnya kita ni adalah orang yang dicintai oleh, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Fa'budillaha mukhlishan, maka sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa keluar dari rumah dengan maksud berhijrah kepada Allah. Hijrah ni untuk belajar lah. Untuk belajar ilmu, ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan sebagainya. Ataupun untuk melakukan perkara-perkara yang melibatkan urusan dengan Allah dan Rasulnya, menyebar dakwah, melaksanakan kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Kemudian mati, kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang nak pergi menuntut ilmu tiba-tiba meninggal, di dalam satu hadis yang lain, dia diibaratkan seperti orang yang mati syahid.
kan? Itu kelebihan dia. Jadi awak semua pelajar-pelajar yang duduk di asrama tu datang daripada negeri rumah tempat yang jauh dan berbeza, maka kena yakin dengan Allah Ta'ala bahawa bila kita ikhlas, bila kita buat sesuatu itu, kalau kita mati pun berbaloi lah. Kita mati berbaloi dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu mati dalam keadaan diberi ganjaran pahala yang besar. Nah. Okey, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ni hadis yang kita biasa dengar lah. Innamal amalu binniyat. Amal-amal itu hanyalah diperhitungkan tergantung niatnya. Dan bagi setiap orang hanyalah apa yang ia niatkan. Maka amalan-amalan yang kita buat itu kena jaga niat kita. Kena jaga niat kita. Ada orang angkat takbir semalam. Dia tak niat pun. Dia angkat takbir saja. Semalam subuh tapi dia tak ada niat pun. Dia dah jadi adat dia, dia semayang. Maka dia angkat takbir, dia tak niat pun, sahaja aku semayang subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Ada yang semayang, dia tak niat pun, duduk belakang imam, dia tak niat pun dia mengikut imam. Maka semayangnya sia-sialah, batal. Sebab dia tidak berniat untuk melakukan perkara yang dituntut ketika mana seorang itu menjadi makmum. Okay? Dia tak simple. Tapi benda itu adalah melibatkan kefahaman kita. Maka sembahyang kita itu tidak sah. Kerana apa? Kerana niat kita tidak mengikut imam. Itu kena clear, kena jelas betul-betul. Angkat takbir tetapi rupa-rupanya sembahyang itu tidak sah. Kerana amalan itu tidak disertakan niat. Maka niat yang tidak disertakan dalam amalan, maka ianya tidak dihitung sebagai satu amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah penatlah saya sembahyang. Memang penatlah sebab tak belajar, tak faham, tidak tahu, tidak mengerti erti kata dalam pelaksanaan solat. Dah susah sangatlah sembahyang kerja. Sembahyang tak susah pun. Kalau kita hitung hari-hari, sembahyang subuh yang paling singkat sekali, iaitu 2 rakaat, itu pun dilaksanakan dalam tempoh 3 minit. Kalau sembahyang jemaah, kita letaklah dalam 8 minit hingga 10 minit. Kita letak 8 minit, 10 minit sekali dengan wirid. Dah. Sekejap saja kalau nak dibandingkan dengan kita mengadap telefon. Mengadap telefon sedar-sedar dah masuk sejam. Main game sedar-sedar dah setengah jam. Cuba awak hitung hari-hari main telefon dengan semayang. Cuba buat 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 perbandingan. Dah buat perbandingan. Pelajar-pelajar jangan yang ada dalam ini jangan senang je. Kalau ada soalan boleh tanya je. Interak boleh interak je. Saya takut saya cakap seorang ni ngantuk tak. Nampak semua duduk kedai kopi belakang tu. Kalau ada soalan je tanya je. Kalau ada assalamualaikum boleh tanya. Tak perlu malulah sebab mungkin ada tiba-tiba nak tanya soalan, kita boleh terus. Untuk hari ini kita lebih kepada mukadimah dan pengenalan. Mukadimah dan pengenalan sebab kalau dalam pengajian biasanya kita akan dibaca dengan hadis yang kita sebut sebagai hadis musalsal awalu rahmah dah. Biasa kalau kita mengaji, hadis itu adalah hadis yang pertama yang biasa disebut. Kalau mengaji hadis lah. Iaitu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kerana kita belajar ni adalah untuk kasih sayang. Betul tak? Kita belajar ni adalah untuk kasih sayang. Bukan belajar nak menimbulkan kebencian. Kita belajar bukan kita nak kata kita pandai. Tapi kita belajar kita nak menyebarkan kasih sayang agama kita ke dalam diri kita. Dalam waktu yang sama kita nak menyebarkan kasih sayang kepada orang ramai. Ya, sebab itulah dalam hadis itu disebut irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kamu kasih kepada orang yang ada di atas muka bumi ini, yarhamukum man fis sama. Yang penduduk di langit, malaikat-malaikat akan sayang kepada kita. Begitu juga dalam satu hadis Nabi SAW, Allah panggil hadis kursi ya. Allah panggil Malaikat Jibril. Allah kata orang ni aku sayang. Orang ni aku sayang. Sebab apa aku sayang? Sebab dia ikut benda yang aku suruh.
Jadi Allah Ta'ala arahkan kepada Malaikat Jibril, maka Malaikat Jibril beritahu kepada seluruh penduduk langit bahawa orang ini adalah orang yang Allah sayang, aku sayang, maka semuanya kena sayang. Arahan. Jadi bila Malaikat Jibril, Malaikat-Malaikat di langit dan Allah Ta'ala sayang kepada kita, maka bersepakatlah kita dalam hal-hal yang melibatkan kebaikan. Jadi kalau kita tengok, kita buat sebagai orang panggil apa tu, muhasabah diri kita, kita duduk dalam hal apa tiap-tiap hari? Zikir pada Allah ke? Kita duduk dalam baca Quran ke? Kita duduk dalam main-main ke? Kita duduk dalam benda-benda yang sia-sia ke? Di situ sebenarnya adalah indikator kepada kasih Allah kepada kita. Nak dapat kasih Allah ni, dia bukan kita duduk saja-saja dapat tak. Jadi mesti ada amalan-amalan kita yang mengundang kepada sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah kasratus sujud, di antaranya adalah banyak sujud. Dalam hadis menyebut kasratus sujud itu adalah banyak solat lah. Solat sunat. Kita ada lagi yang sembahyang duha dah, alhamdulillah. Ada yang sembahyang duha. Solat sunat qabliyah fajar. Solat sunat fajar dah. Itu adalah lebih baik daripada dunia. Dunia yang ada dalam dunia kita ni, daripada awal penciptaan dunia sehinggalah akhir penciptaan dunia, dapat diselesaikan hanya dengan dua rakaat sembahyang. Maksudnya kalau kita yakin, maka kita sayanglah nak tinggal. Kalau kita dah biasa buat, tiba-tiba hari ni tertinggal, maka kita boleh qada solat sunat tersebut. Boleh sembahyang lagi nanti. Niat ya saja aku sembahyang sunat fajar dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebab kita dah biasa buat, kita boleh kodokkan sembahyang tersebut. Sebab nilainya begitu tinggi. Tapi bagi orang tak rasa nilai, dia tak buatlah. Sebab dia tak nampak nilai. Macam kita ada kereta lah. Kita ada kereta. Sayang, kita tahu kereta tu bernilai. Kita jaga dia betul-betul. Dan sama juga dalam hal-hal yang melibatkan ibadah ini. Bila kita tahu benda tu bernilai, maka kita kena jaga betul-betul. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Okay, jadi dalam bab berkaitan dengan niat ini, berkaitan dengan orang panggil apa itu, keikhlasan diri kita kepada Allah, orang lain tak tahu kita ikhlas ke tidak. Orang lain tak tahu kita ikhlas ke tidak. Allah sahaja yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Allah sahaja yang mengetahui. Tetapi dia ada kesan, dia ada kesan, dia ada alamat, dia ada tanda dan dia ada kesan. Dia ada tanda dan dia ada kesan. Kesan kepada keikhlasan tu adalah sentiasa melaksanakan tuntutan-tuntutan agama. Alamat kepada orang yang ikhlas itu adalah, alamat ni maksudnya dia akan mempunyai masa, contohnya dalam bab ilmu kan, dalam bab ilmu Allah Ta'ala izinkan kita ghibtah, iaitu kita dengki, hasad. Hasad di sini maksudnya dengki, ghibtah lah. Kalau kita belajar dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut ada dua benda yang kita boleh dengki. Dengki ni sebenarnya pada asasnya maksudnya adalah kita nak nikmat yang ada pada seseorang itu hilang. Itu adalah dengki pada asalnya. Kalau kita tengok kawan kita ada telefon baru, kita rasa dengki. Dengki tu macam mana? Kita nak, kita rasa macam biarlah handset tu rosak, biarlah handset tu hilang. Sebab kita nak benda tu dihilangkan daripadanya. Maka dengki ini adalah dengki mazmum yang dibenci oleh syarak. Ada dengki yang kita rasa orang tu dapat nikmat, kita nak nikmat macam dia, tetapi dalam waktu yang sama kita tak nak nikmat tu hilang daripada dia. Dalam ni, dalam bab ni, dua benda yang Nabi sebut, yang pertama sekali adalah harta, yang keduanya adalah ilmu. Harta ni macam mana? Orang ada harta, kita nak jadi ada harta juga. Tapi kita bukan nak harta pada orang tersebut hilang. Kita masih kekal dengan kata tak apa harta tu ada pada dia, kita tak rasa apa-apa.
Tapi kalau kita rasa nak harta tu dihilangkan daripadanya, itu dengki yang mazmum lah yang dibenci oleh syarak. Kita nak bila ada harta, kita dapat gunakan untuk fisabilillah. Untuk sedekah, untuk infak ke jalan Allah Ta'ala. Maka itu dibenarkan. Yang kedua adalah dengki dalam hal yang melibatkan ilmu. Ilmu seseorang, kita tengok dia ni ada hikmah, bijaksana. Hikmah, maka kita pun ada perasaan nak berilmu juga. Kita ada tamak untuk dapat ilmu. Tapi dalam waktu yang sama, bukan kita nak ilmu hilang daripada dia. Ini namanya ghibtah. Ghibtah ni maksudnya keinginan seseorang itu memiliki sesuatu yang ada pada orang tu, dia nak juga. Tapi dalam waktu yang sama, dia tak nak nikmat tersebut hilang ataupun dihancurkan, ditarik daripada sahib orang tersebut. Jadi dalam konteks agama, kaya dalam konteks agama, dalam bab kekayaan kita tengok orang miskin. Ada. Itu dalam hadis lain menyebut, tengoklah orang yang paling bawah daripada kamu dalam hal-hal yang melibatkan harta, dan tengoklah orang yang paling atas daripada kamu dalam hal-hal yang melibatkan ilmu. Jadi orang yang berilmu, kita kena tengok orang yang duduk atas pada kita. Dalam kelas tu maksudnya kita jangan tengoklah, oh, ada lagi orang rendah pada kita. Jangan. Kita kena tengok, oh, siapa atas pada kita, kita kena berusaha lagi jadi tinggi sikit. Banyak sikit ilmu. Tapi jangan sombong pula. Tapi dalam bab harta, tak payah tengoklah orang kaya tu. Orang kaya tak semestinya dia bahagia kan. Jadi kita tengok orang yang miskin. Sebab bila kita tengok orang yang miskin, kita sedar bahawa nikmat kita banyak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berusaha lagi untuk bantu orang miskin tu. Kan kita kumpul duit dan semua, kita bantu. Okey. Kita akan berhenti lebih kurang 9.50 dan saya akan buka untuk soalan lah. Tapi untuk hari ini saya cuba untuk selesaikan dulu dalam pertama tadi adalah melibatkan keikhlasan. Kena jaga keikhlasan kita kerana di sebaliknya ada ganjaran daripada Allah. Kalau tidak ada keikhlasan, maka ianya akan jadi kosong. Dapat, tapi kita tak dapat ganjaran di sisi Allah. Macam orang bekerja tak dapat gaji. Macam hari belajar politeknik, rupanya niat ni adalah untuk lain daripada tu. Bukan kerana Allah, maka dapatlah ilmu pengetahuan. Dapat dulu di politeknik, tetapi amalan tersebut tidak akan ada di sisi Allah di hari akhirat pula. Okay. Jadi jaga niat kita. Duduklah mana-mana pun kita niatkan kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau buat maksiat bukan kerana Allah. Buat maksiat jangan kerana Allah pula. Kan? Okay. Kelebihan ilmu. Saya akan pergi secara go through je lah. Bila kita tahu bahawa ilmu ni satu benda yang penting, kita akan ada rasa perasaan nak belajar. Dalam satu hadis, dalam satu ayat Quran, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Soalan ini adalah soalan nak beritahu kepada kita bahawa orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu, keadaan dia tidak sama. Keadaan dia tidak sama. Dalam surah Taha ayat yang ke-114, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Ini juga di antara doa yang diajar kepada kita lah. Rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Kerana ini adalah doa yang maksur. Doa yang datang daripada Al-Quran adalah doa yang aula afdal disebut. Dibaca untuk minta dengan Allah Ta'ala. Di antara doa lain banyaklah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Doa yang dibaca oleh malaikat, eh? Doa itu adalah doa yang terkandung dalam surah Al-Baqarah. Jadi jadi Allah Ta'ala menyebut di sini, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dalam surah surah Fatir ayat yang ke-28, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jangan salah baca ni. Kalau tengok di sini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ini dulu kalau saya belajar dulu memang untuk guru kita ajar. Ini adalah di antara, kalau kita baca innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, dia jadi makna yang berbeza. Makna yang berbeza. Jadi yang takutkan kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama ni siapa? Adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan beramal dengan amalan, dengan ilmu dia. Itu orang yang takutkan kepada Allah adalah orang yang berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni macam mana? Ulama lah. Para ulama yang amilin, yang beramal dengan amalan dia. Okey, apa lagi? Hadis-hadis keutamaan ilmu ni banyak. Hadis-hadis keutamaan ilmu. Orang siapa menghendaki kebaikan kepadanya, ini hadis yang kita baca dah tadi, Allah akan memahamkannya dalam urusan-urusan agama. Hidayah dan ilmu yang Allah bekalkan dalam pengutusanku itu seperti hujan deras yang membasahi seluruh isi bumi. Ini keadaan orang yang belajar. Orang yang belajar ilmu pengetahuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian saya gotro je lah. Tidak ada yang patut diirikan kecuali dan dua hal. Ini la hasada illa fisnatain. Daripada Abdullah ibn Mas'ud ni, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu ada perasaan iri hati melainkan dalam keadaan dalam dua hal. Iaitu manusia yang Allah Ta'ala beri harta, yang keduanya Allah beri kebijaksanaan, iaitu ilmu pengetahuan. Dia mengajarkannya, yang dia menggunakannya. Memberi manfaat kepadanya dan dia memberi manfaat kepada orang lain. Okey, ilmu kita, kebijaksanaan kita tu manfaat pada diri kita dan manfaat orang lain. Kita boleh rasa dekat dengan orang tersebut. Kita ada perasaan, oh hebatnya dia. Mudah-mudahan aku jadi sebahagian, boleh jadi macam dia. Macam kita tengok orang soleh kan. Kalau kita tengok orang soleh, uhibbus salih walastu minhum. Aku suka kepada orang-orang soleh. Aku bukan daripada kalangan orang soleh. Maksudnya kita rendah diri. Tapi dalam waktu yang sama, kita nak jadi seperti mana mereka yang diizinkan oleh Allah untuk beramal soleh. Okay. Dan banyak lagi lah. Awak kalau baca di antara keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan ilmu ni, kita akan rasa seronok. Sebab apa kita rasa seronok? Sebab di situ kita akan nampak ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah, sama ada dalam Al-Quran, sama ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memberi motivasi kepada pelajar-pelajar supaya kita ikut. Kalau kita tak yakin, kita buat tak tahu je. Kita tak yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul ni, biasanya tak ada apa-apa pun. Macam orang minat bola lah, orang minat bola, kalau jenis tak minat, marilah jadual macam mana pun, dia buat tak tahu je. Malam ni ada perlawanan bola, dia buat tak tahu je. Sebab dia tak berapa minat. Tapi kalau dia minat, minggu depan lawan, minggu ni dah rasa dah, rasa seronok dah. Oh, minggu depan ada bola, minggu ni. Dia sebab dalam hati dia tu dah ada benda tu. Faham tak? Macam awak lah, kalau awak dah minat artis cerita dan sebagainya, kalau tengok cerita Korea tak, oh tunggu tak, tunggu episod-episod, kalau boleh nak tengok segera, sebab minat dalam hati tu. Sebab awak dah ajar diri kita tu gitu. Dalam hati kita tu ada benda tu. Tapi kalau dalam hati kita ni ada Tuhan, dalam hati kita ni ada perasaan
yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala, maka kita begitu juga. Sampai waktu semayang, kita rasa seronok semayang. Sampai masa kita nak bersedekah, kita rasa seronok sedekah. Dan nak datangkan perasaan tu, dia mesti ada keyakinan dululah. Keyakinan tu adalah suatu benda yang menetapkan, mengikatkan hati kita ini untuk beramal. Jadi kalau pelajar-pelajar macam main telefon kan, kenapa hati ni terikat dengan telefon? Mesti ada benda yang menyebabkan kita telah ajar hati kita ni supaya dekat dengan telefon. Main game. Sebab kita dah terikat hati kita dengan game. Ya, ada orang suka tengok YouTube, tengok orang menari, tengok. Bagi orang tak suka, dia tak akan tengok. Sebab hati dia tidak terikat dengan benda tu. Sama macam kita sebut tadi, bila dah awak dah letakkan dalam hati awak tu benda tu, maka kita akan ingat benda tu. Itulah halnya bila kita letak dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam waktu yang sama kita akan ingat sentiasa benda yang Allah Taala janjikan. Belajar, kita duduk dalam kelas belajar engineering. Seronok belajar engineering sebab kita tahu bahawa ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat dan Allah Taala akan beri ganjaran pahala pada kita. Seronok kita belajar dengan lecturer sebab kita tahu bahawa belajar dengan orang ni, dengan orang yang belajar, orang yang mengajar kita ni, ilmu tu berkat, ilmu tu akan memberi kesan yang baik kepada kita dan sebagainya. Nah, sebab itulah kena ada keyakinan dulu. Bila kita baca Quran, kita yakin. Bila disebut berkaitan dengan orang kata macam kita sebut tadi, sembahyang duha contohnya. Sembahyang Nabi tak pernah tinggal. Di antara Nabi solat yang Nabi tak pernah tinggal adalah sembahyang qabliyah, sembahyang qabliyah subuh, sembahyang duha, sembahyang malam dan sebagainya. Maka di situ mesti ada benda yang memberi manfaat kepada kesihatan, memberi manfaat kepada jiwa kita, memberi manfaat kepada hati kita. Okey? Jadi nak belajar fiqh ni kena tanamkan dulu perasaan minat. Itu asas dia. Kita tak masuk lagi sebab kita nak supaya awak ada perasaan minat. Nak minat ni bukan satu benda yang mudah lah. Nak minat ni bukan satu benda yang mudah. InsyaAllah kita belajar sikit-sikit tak apa. Allah Ta'ala tahu kemahuan kita, Allah Ta'ala tahu niat kita. Tak semestinya belajar hari ni terus dapat jadi orang yang hebat tak. Ada orang belajar 30 tahun tak hebat lagi. Hafal Quran, oh kita tak hafal Quran. Para sahabat, kita kena tahu bahawa para sahabat yang masuk Islam ada di kalangan mereka yang umur 50-an. Baru kenal Quran. Baru baca Quran dan sempat hafal Quran pada umur 50-an. Tak tunggu umur 7 tahun, 8 tahun, otak kuat cakap, otak kuat takak lah, cerdik lah, apalah. Tak. Bila kita nak ada kemahuan, ada keyakinan, maka Allah Ta'ala akan buka jalan. Bila kita nak, kita berkeyakinan, maka Allah akan buka jalan. Jadi insyaAllah, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, saya ucapkan terima kasihlah sebab sudi ruang masa dengan saya. Untuk tempoh masa hari ini, kita lebih pengenalan kepada nak menimbulkan minat dulu. Minat dulu. Dan kita bukan kelas tiap-tiap hari. Kalau saya belajar dulu, tiap-tiap hari fiqh ni. Tiap-tiap hari fiqh. Mesti ada 2 jam ataupun 3 jam sehari fiqh. Dah masa saya belajar dulu, kalau di universiti tu, memang doktor kita ajar jangan jangan kurang daripada 5 jam ataupun 6 jam sehari baca buku. Jadi awak semua pun begitu juga ketika belajar ni, tolong ruangkan masa banyak untuk membaca. Banyak ruang untuk membaca. Dan hari ni kelebihan kita, konten ataupun bahan-bahan bacaan tu terlalu banyak. Cuma kita kena tapis dulu. Sebelum kita baca, kita tanya guru kita, buku manakah yang molek ataupun yang elok untuk kita baca. Sebab tidak semua yang ada di media sosial, yang ada di internet secara percuma, kita boleh baca. Kita kena ingat zaman kita ini adalah zaman cabaran. Cabaran yang begitu luas.
Dalil. Oh, ya, memang dalil. Orang kafir pun dia ada dalil dia. Bahkan orang yang ajaran sesat pun dia menggunakan dalil untuk berhujah. Tidak semestinya orang punya dalil itu orang yang betul. Kalau dia tidak faham dalam penggunaan dalil pun kadang-kadang boleh membawa kepada kesesatan juga. Jadi isu-isu yang melibatkan hal-hal akidah itu adalah isu yang penting. Pelajar-pelajar kalau nak baca buku, boleh tanya dulu buku ni sesuai tak untuk bacaan. Kalau dalam bidang fiqh kita nak merujuk bahagian mana, maka kena tahu buku apa yang kita nak baca. Tapi kalau dalam sirah, dalam hal-hal yang melibatkan motivasi, maka itu tidak ada masalah. Itu lebih kepada kita nak menimbulkan perasaan, menimbulkan perasaan untuk semangat beribadah, semangat melakukan kebaikan. Tapi dalam waktu yang sama kena tapihkan juga. Takut cerita-cerita itu cerita-cerita yang karuk sangat, yang khurafat, yang betul, sehingga boleh menjejaskan juga amalan-amalan kita dan pegangan-pegangan kita. Jadi nak baca, bagus, baca. Tapi ada panduan. Kalau lecturer kata boleh, bacalah. Kalau buku ni kita dah tahu, buku ni adalah buku propaganda New Age. Zaman sekarang ni ada New Age pula. Cerita pasal benda-benda yang melibatkan energi dan sebagainya, positif, negatif, rupa-rupanya ada unsur-unsur yang lari daripada ajaran agama. Jadi itu sajalah untuk saya sebenarnya nak masuk kepada kitab yang tunjuk sikitlah kitab dia. Saya tunjuk sikit kitab dia. Ni. Nampak tak? Ah, nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Haji, kita tak ambil, tak belajar semualah, kita ambil khusus dalam bab solat. Buku ni dia jilid satu. Kalau nak PDF ni saya boleh bagilah, dan awak boleh ambil daripada internet pun buku ni. Yang saya ada dalam versi Arab juga, dalam versi bahasa Melayu yang diterjemahkan ada juga. Ini adalah penulis-penulis Dr. Mustafa Al-Khair, Dr. Mustafa Al-Bura yang masih hidup, dan Ali Al-Sarbaji. Ini adalah penulis-penulis dia yang mu'asirah lah. Penulis-penulis yang yang hidup, yang contemporary. Yang contemporary. Kalau Dr. Mustafa Al-Bura ni masih ada lah. Ali Al-Sarbaji ni kalau tak silap saya, wallahualam. Tak tahulah rasanya dah meninggal, wallahualam. Dan buku ni tengok dia ada tulis ni, penterjemahnya adalah Dato' Zul, bekas Menteri Agama kita, bekas orang panggil apa tu, Mufti Wilayah Persekutuan. Dan dari sini pun juga ada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM punya. Jadi dia selaras lah dengan apa yang terkandung dalam negara kita yang mengikut mazhab Syafi'i. Dan kita fokus kepada orang panggil apa itu, bab yang berkaitan dengan solat. Jadi tak banyak lah. Mungkin minggu depan ataupun bila masa kita rasa sesuai nak belajar, kita on je. Saya pun tak minta apa-apa. Saya kalau ada ruang masa nak start pukul 11 pun boleh, tak ada masalah. 11 malam. Tak? 11 malam ke? Tapi jangan awal sangatlah, pukul 9 sampai pukul 11 tu mungkin saya ada hal-hal lain lah. Tapi kalau 11 malam ke atas tu, pukul 12 malam ke pukul 2 pagi ke nak belajar, tak ada masalah. Okay, itu sajalah untuk pengenalan kita pada pagi ni. Nanti saya akan sharekan PDF ni dalam grup. Dan kita akan masuk dalam solat sahaja, khusus solat sahaja. Dan tidak detail lah solat tu, kita tak nak cerita pasal khilaf-khilaf sangat. Kita nak supaya kita ada, orang tanya kita, pernah belajar tak buat solat? Kita kata, alhamdulillah pernah belajar. Guru mana? Guru, ini. Guru saya kalau dalam buat solat ni, ramailah. Ada yang dah meninggal, ada yang masih hidup lagi. Ya. Okey, soalan
qada secepat mungkinkah contoh kalau terlepas subuh bangun tu terus solat? Sekejap. Saya baca soalan eh. Assalamualaikum Ustaz, saya ada sedikit soalan nak tanya. Kalau untuk qada solat, kan seharusnya qada secepat mungkin. Contoh kalau terlepas subuh bangun tu terus solat. Bagaimana pula kalau nak qada solat-solat sebelum ini yang ditinggalkan, maksudnya macam sebelum ini yang dia tak pentingkan solat. Lepas tu sekarang dah mula untuk bertaubat. Rasanya boleh dilakukan qada bila-bila masa kan? Oh, rasa-rasa ni bahaya juga. Ya, kalau kita makan rasa-rasa dulu tak jadi tak. Kita kena tahulah nasi lemak, nasi minyak, nasi ayam tak. Ha, ni nak rasa. Ni nasi lemak ke nasi ayam? Rasa dulu. Tak boleh rasa-rasa. Betul dah tu. Ha, dia dalam bab solat subuh. Kalau kita bangun pukul 6 contohnya, kita semayang. Alhamdulillah selesai. Tapi kalau kita bangun pukul 6, kita tak semayang, kita tidur balik. Tiba-tiba kita bangun pukul 7.30. Maka hukumnya adalah berdosa besar. Hukumnya adalah berdosa besar. Dan waktu yang sama, dia kena qada sembahyangnya itu secara terus. Okey. Kalau dia tidur pukul 12, tiba-tiba dia bangun pukul 8 pagi. Memang dia tak sedar, tak ada orang gerak. Telefon bunyi pun dia tak tahu, memang tidur mati, nak mati lelah lah. Tak. Tapi dia sedar pukul 8. Memang dia tak sedar langsung pukul 5.30 tak bangun, pukul 6 tak bangun, 6 suku tak bangun. Maka dia tidak berdosa dan dia boleh menggantikan solat dia bila-bila masa. Yang sebaiknya adalah disegerakan sembahyang tersebut. Okey, itu dalam bab qada, dalam bab subuh tadi. Yang kedua adalah melibatkan sembahyang yang ditinggalkan sebelum-sebelum ini dengan sebab kejahilan ke, dengan sebab malas ke. Maka yang penting pertama sekali, bila kita terlupa sembahyang, terlepas sembahyang, yang pertama sekali Allah Ta'ala Maha Pengampun. Itu yang kita kena ingat. Allah Ta'ala Maha Pengampun, maka caranya adalah kita bertaubat kepada Allah. Taubat ni tak semestinya kita sembahyang 2 rakaat. Kita datang dalam diri kita ni rasa menyesal. Kita tak nak buat dah. Kita nak kembali kepada Allah. Maka automatik itu adalah taubat. Rasa kita nak kembali kepada Allah. Okey. Kemudian, solat-solat yang kita tinggalkan pada dulu-dulu itu pada asalnya adalah berdosa kalau kita sudah ditaklifkan. Bila kita bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tapi kita kena qadakkan juga. Kita kena qadak dalam apa yang kita ingatlah. Kalau kita rasa sembahyang subuh dulu ada dekat 50 kali, maka kita kena berusaha qadak sembahyang tersebut sekadar, bukan sekadar lah, kita kena berusaha. Mana contohnya kalau kita sembahyang zuhur, sebelum sembahyang zuhur tu kita bayarlah 2 rakaat ganti sembahyang subuh dulu. Selepas sembahyang zuhur tu kita ganti pula 2 rakaat lagi. Lama-lama hilanglah, habislah. Kalau rajin buat terus. Jadi sembahyang tersebut boleh dikerjakan pada bila-bila masa, tak kira lah waktu tersebut waktu siang ataupun waktu malam. Kerana itu kita dikira sebagai berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau itu yang kita yakinlah, tapi kalau ada benda-benda yang kita sudah bertaubat tapi kita berusaha dah untuk menggantikan sembahyang tersebut, tiba-tiba sakit, uzur dan sebagainya, maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita. Tapi kena berusaha untuk qada juga. Waktu yang kita boleh qada tu tak semestinya kalau subuh kena sembahyang subuh, tidak. Subuh yang kita tinggalkan 10 tahun lepas ataupun 5 tahun lepas, 6 tahun lepas. Kalau 10 tahun lepas awak tak balik lagi. Awak tak dikira sebagai mukallaf lagi tak? Contohnya tahun lepas lah tak sembahyang subuh. 3 tak sembahyang subuh. Jadi kita boleh qada selepas sembahyang zuhur ke, sebelum sembahyang zuhur ke, sembahyang asar ke, selepas sembahyang asar ke, tak ada masalah. Sebab itu adalah sembahyang wajib. Bila kita ingat, kita kena qadakan, selesaikan hutang kita dengan Allah Ta'ala. Okey, ada soalan lagi? Kalau ada cadangan-cadangan, boleh maklum pada saya. Kita maklum je dalam grup. Ustaz, saya nak kelas kita macam ni, macam ni. Tak apa. Kita sejam je, jangan lebih. Awak ni expert, sejam cukup lah. Tak. Takut lebih-lebihkan jadi lamanya malah. Tak.
Kalau boleh kita nak singkat-singkatkan lagi. Tapi yang penting ada isi lah kita dapat. Tiap-tiap perjumpaan kita ni ada isi. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Okay. Assalamualaikum Ustaz. Allah, ni bukan soalan ni. Ni bukan nak soalan, nak nak bagi pendapat sikit. Maknanya kemah hari ni penerangan daripada murabbi kita pun alhamdulillah. Nak mencelah tu sebab kalau boleh kita nak macam yang Ustaz kata tadi lah, kalau ada cadangan mungkin dia orang ni segar-segar ya. Jadi ana cadang Ustaz, kalau boleh kita bagi macam Ustaz Azhar Idrus, dia bagi slot untuk soal. Mungkin Ustaz kuliah dalam masa setengah jam ataupun 40 minit, kemudian 20 minit tu kita bagi mereka bertanya tentang itulah solat nak qada tadi. Jadi rasa itu cadangan lah Ustaz, tapi kalau para peserta ada cadangan lain boleh utarakanlah. Wallahualam. Nah, silakanlah kalau gitu macam tu tak ada masalah. Kita kulit kita baca kitab setengah jam kemudian kita buka soalan. Tak. Tapi soalan dia biasanya kalau majlis-majlis yang melibatkan ni kita fokus kepada pengajian kita tu. Contohnya kalau kita cerita pasal contohnya pasal rukuk contohnya, maka soalan itu adalah difokuskan kepada itu. Sebab kita akan tak pergilah ke mana-mana dalam bab. Tiba-tiba kita ngaji fiqh, tiba-tiba tanya pasal akidah, taklah. Tapi kalau boleh tanya tu, kita kita boleh jawab dalam tu, insya-Allah kita ringkaskanlah. Tapi kalau boleh lingkungannya adalah dalam hal-hal yang melibatkan perbahasan kita supaya tidak lari sangat. Nah, tapi boleh juga macam tu. Terserahlah pelajar-pelajar, cuma pelajar-pelajar tak payu tak perlu rasa malulah. Dia ada benda malu yang kita tak perlu didik dalam diri kita. Malu bertanya lah. Malu bertanya. Sebab kita hari ni kita boleh taik, kita boleh bercakap, orang tak tengok muka kita. Kita buat kelas ni pun secara online je, tidak kepada temuan kita secara bersemuka. Tapi dalam kelas pun begitu juga, jangan malu kalau bertanya. Cuma jangan bertanya tu kena ada cara-cara dia jugalah. Niat kita adalah untuk sama ada kita bertanya untuk kita tahu ataupun kita bertanya untuk maklumkan kepada orang yang tak tahu. Ada juga begitu. Kita tengok kawan kita dalam masa sembahyang, dalam sembahyang dalam masjid, kita tengok kawan kita ni salah cara sembahyang dia. Kita nak tegur dia takut. Kita pun tanya kepada guru kita, biar guru kita maklum supaya kawan kita ni sedar dia salah. Boleh jadi begitu juga. Ada juga soalan dia bukan untuk mencari kesalahan, tetapi soalan dia tu untuk berkongsi benda yang betul. Boleh juga macam tu. Niat kena betul lah. Itu di antara kaedah kita soal. Sebab tu kalau di antara sahabat pun kadang-kadang Nabi SAW banyak tanya. Nabi tanya sahabat. Nabi tanya sahabat. Nabi tahu dah jawapan dia. Cuma Nabi, cara uslub Nabi tu supaya nak menimbulkan perasaan ingin tahu. Dalam Quran pun banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala tanya. Tanya bukan Allah Ta'ala tak tahu. Tanya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita tentang suatu benda yang penting dalam kehidupan kita dah. Wallahu'alam. Saya, kita nak ambil gambar ke? Boleh. Boleh juga ambil gambar sekali tak? Boleh. Jazah semak sangat tu. Jazah semak gitu. Ustaz pandai soh meminum air dah kisah ni. Tak ada suruh belanja minum air tak? Boleh okay. Kita kita buka video kita gambar masing-masing. Okey Ustaz, sebelum tu anak-anak nak memberi sedikit apa namanya carangan dan pandangan lah. Jadi sebelum kita tangguh, jadi pertama-tamanya ini kelas kita yang pertama. Kelas kita yang pertama. Jadi saya sangat mengharapkan lah kelas ini akan berterusan. Kalau kita tak boleh buat dengan kadar kekerapan yang banyak, sekali seminggu pada hari Sabtu ni pun boleh, dan kita kekalkan grup ini. Dan apa namanya, kalau ada lagi kawan-kawan baru yang nak join, masukkan mereka. Kerana apa namanya,
ilmu yang para pelajar dah belajar bersama ustaz dalam kurikulum politeknik tak ada. Tapi ini anggaplah satu pendidikan tak formal yang juga kalau kita nilaikan dia, ustaz sebut banyak pasal nilai tadi, pada saya nilai solat ni tidak ternilai. Jadi terlalu berharga dia, dan saya mengharapkan kita istiqomahlah dengan kelas ini. Okey. Walaupun cuti ke, pelajar balik kampung ke, pasal kita dah ada dah grup kita. Kekalkan kelas ini secara minimanya sekali seminggu. Cuma macam saya kata tadi, kalau ada kelapangan masa, kalau ada ruang untuk para pelajar bertanya, nak buat kelas di masa-masa yang di luar yang kita jadualkan, kena maklum saja. Tapi apa yang penting nak ana sebut di sini ialah kita nak berterusan. Dan ustaz dah ada kitab tu, Hikman Haji tu, tak rata dah buat kitab ni. Dan ustaz pun nak share PDF, so ana cadang juga, biarlah kita ada kitab ni. Buatlah dalam bentuk PDF A4 tu, kan kita boleh lipat-lipat apa semua, kita print A4 tu, biar kecil. Dan kita print hanya bab solat saja. Bab solat saja. Jadi bukan bermaksudnya di sini kita nak mengajar orang yang dah pandai. Mungkin yang dah solat berpuluhan tahun dah. Tapi banyak di sana perkara-perkara yang boleh dikongsikan. Kalau kita dah rasa benda ni dah kita amalkan pun, dah buat lah pun, biarlah ini satu perkongsian daripada kita kepada kawan-kawan. Kemudian yang seterusnya juga, kalau boleh, saya cadangkan adalah suatu sesi talaki Al-Fatihah ataupun tasyahud. Kalau bolehlah. Mungkin kita boleh bincang di medan apa kelas-kelas yang lain macam mana pendekatan dia. Tapi perkara ni juga dia menjadi suatu rukun yang boleh menyebabkan solat kita tidak diterima ataupun batal. Tak sah solat tu. Jadi perkara-perkara tu mungkin kita boleh perlahan-perlahan. Kita boleh buat secara berperingkat macam mana nak buat. Kalau misal kata, okey, katalah contoh. Minggu depan kita adakan talaki Al-Fatihah dengan tasyahud ataupun beberapa ayat lazim. Jadi termasuk dalam bab solat pada pendapat anda lah, ustaz. Jadi walau macam mana pun silibus ataupun teks ataupun kitab yang ustaz dah utarakan tu kita follow. Dan saya mengharapkan kita istiqomah je, itu je harapan saya. Akmal, Arif, Sazwan, dan saya nampak ni ada Barapi ni. Abang Rapi yang dah bekerja, Afiq dengan Kimi. Ada tak Abang Afiq dengan Abang Kimi? Ha? Ada. 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 Ha. So, maknanya, terima kasihlah kepada Abang Afiq dengan Abang Kimi. Ini kita kira mantan lah. Mantan AJK Rapi semasa beliau berada di kampus. Dan biarlah yang balik pada tadilah, balik kepada kita nak istiqamah walaupun sedikit. Kita sedikit yang berterusan adalah lebih baik daripada kita besar-besaran kemudian tak buat. Sedikit satu jam seminggu, insyaAllah. Saya minta ustaz dah bagi komitmen dan saya harap pelajar-pelajar di bawah kelolaan jawatankuasa Rapi ni dapat istiqamah jugalah. Satu jam seminggu kita mentelaah kitab yang akan disampaikan oleh Al-Fatih Ustaz Saiful ni. Okey, itu saja. Terima kasih ustaz. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Untuk bacaan Fatihah tu, kita mungkin boleh setiap minggu tu kita boleh selitkan 2 orang, 3 orang nak baca dah. Ya, kalau tak 2 orang, 2 orang lah. Paling banyak pun 2 orang lah kot. Betul. Itu ustaz yang buat cadangan lah. Kita follow insya-Allah. Okey. Jadi insyaAllah lah. Muslimat ada dalam ni tak? Ada. Semua Rapi ke join? Tak juga, ada yang lain. Ada yang ada universiti. Okay, macam ni lah. Kita akan stay untuk
waktu kita adalah pukul 9 sampai pukul 10 hari okay. Sabtu. Tapi mungkin boleh jadi ada setengah-setengah hari tu kita tak sempat hari Sabtu ni. Mungkin ada pergi berjalan ke apa-apa ke. Kita boleh standbykan masa lain lah. Mungkin pukul 9 malam sampai pukul 10 malam ke. Saya balik kuliah tu kita boleh sambung lagi untuk malam tu lebih selesa juga sebelum tidur. Dia untuk mengaji ni dia ada dua masa antara yang biasa diamalkan lah. Pagi dengan malam. Malam tu lepas maghrib ataupun lepas isyak tu waktu yang sesuai lah. Lepas tu tidur. Kalau saya belajar dulu memang antara waktu baca buku adalah selepas subuh. Selepas subuh dan waktu tengah malam. Waktu tu adalah waktu mujarab untuk ingat. Memang waktu tu adalah waktu kita baca kita ingat. Dan kita baca juga sebelum tidur cepat ingat. Tok Guru memang ada pesan lah pada masa saya belajar dulu dipesan. Kalau atas katil tu ada buku. Memang kita buat macam tu lah tapi jangan letak buku kat kaki. Buku tu duduk kat atas kepala kita lah. Lepas tu buku tu jatuh atas kepala kita. Lepas tu kita pun sakit. masa kita tak baca buku, buku tu jatuh atas kepala kita. Buku tu peringat kita suruh kita baca dia. Jadi pelajar-pelajar kena lazimi buku ni jangan terlalu terikut ombak badai hari ni. Telefon lah, ombak badai kita telefon. Sehingga masa untuk kita membaca disingkatkan. Kita asyik ada masa dengan benda lain yang lebih rasanya tidak sangat penting. Isu-isu viral ni tak payah sangatlah. Benda tu adalah benda yang tidak semua maklumat yang kita kena simpan pasal orang ni. Tapi pasal agama kita kena simpan. Semua benda kita nak tahu, makanan viral, artis ni pergi ke mana. Tak payah, benda tu tak payah. Jangan duk sibuk simpan maklumat yang tak sepatutnya kita simpan. Dalam kepala kita, kita nak guna untuk benda memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Maka minta Allah Ta'ala jaga otak kita ni daripada dipenuhi dengan benda-benda yang bermanfaat dan jauhi daripada benda-benda yang melalaikan kita. Wallahu alam. Jadi kita gambar sekali. Ni boleh buka kamera semua. Boleh. InsyaAllah. Siapa? Hari ambil gambar. Hari ke Akmal. Guru Seli. Ambil. Pastikan nampak gambar masing-masing tu. Yang muslimat tak apalah kalau tak buka pun. Muslimat tak apalah. Muslimat tak apa. Tu Abang Kimi tak buka pun. Abang Afiq dah buka dah. Saya kalau boleh nak kenal juga dengan yang lain ni yang tak, saya tak jumpa ni dah. Mudah-mudahan kita ada orang panggil apa tu, ikatan tak. Oh ada dua Akmal eh. Akmal seorang lagi siapa eh. Tak apalah nanti kita tak harus mula. Alhamdulillah. Okay, Akmal so dengan Abang Afiq ni hampir sama wajah dia. Okey. Fawas. Fawas. Banyak nama tak. Okey. Boleh ambil gambar. Nanti ya, next. Okey. 1 2 3. Senyum. Okey, jai. 1 2 3. Senyum. Okey. Okey dah. Satu, dua. Bagi nampak semua Akmal tu. Boleh buat dalam 2-3 pis ke macam mana ke. Jangan. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih Ustaz semua dah. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul al. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz semua. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Ustaz.